Bukan ini ayah ini, sini. Resah kakak. Ayo dong. Kami sarankan Anda menonton ini menggunakan headset dan perhatikan sekeliling kalian karena mereka ada di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang di channel misteri kita. Pada kesempatan kali ini di channel misteri kita akan kembali mengeksplor dan tempat yang kali ini kita eksplor yaitu salah satu rumah yang konon katanya teman-teman di sini itu sudah lama sekali terbengkalai. Dan ini bangunannya ya bisa dilihat ini sempat ada yang mau menempati tempat ini dan sempat dibangun sedikit cuma nggak jadi teman-teman karena banyak sekali gangguan yang dialami di tempat ini. Nah, tadi mulai dari suara kayak ini ya, hentakan di atas ya. Nah, nanti di sini kita akan mengadakan salah satu challenge ya. Dan di sini kita membawa dua lawan misteri. Nanti sistemnya itu yaitu ada dua kamera dan di sini kan lumayan besar tempatnya. Nanti ada yang ke kanan, lalu ada yang ke atas ini karena tempatnya ini lumayan luas dan dua-duanya terkenal angker. Oke, silakan teman-teman kawan misteri atau sadulur misteri silakan boleh masuk frame ya. Oke, nah ini dia ada dua sadulur misteri yang akan mengikuti challenge ini yaitu Vicky ya dan Aldi. Nah Vicky dan Aldi ini nanti kita akan pencar ya. Saya bersama Vicky mungkin ya, dan Aldi bersama kameramen yang sedang memegang kamera yaitu Atta. Siap. Oke ya, nanti kan ada dua tempat ke kanan dan ke kiri. Gua ambil ke kiri, lu nanti ke kanan ya. Oke? Oke siap. Nanti apapun yang lu rasakan, nanti lu juga megang kamera, itu lu bilang ya, apa aja ya, gitu ya. Oke? Oke teman-teman, ikuti penelusuran misteri kita. Oke, teman-teman. Kali ini ada dua jalan, boleh sorot kamera ya. Satu ke bawah ya. Itu nanti akan nembus ke loteng kamar pembantu yang katanya angker. Dan satu lagi ke ruangan lantai 3 ya. 1 2 3 ya. 3 lantai. Nah, gua nanti akan ke sini. Nanti lu mau gua pick ya di sini ya. Dan Aldi sama Atta ya, lu terserah mau megang kamera lu atau Atta itu bebas. Nanti lu ke bawah ya. Dan sampai atas musim ya. Okay. Terus lo feeling aja. Dan yang apa yang lu rasain, lu bilang. Oke? Okay? Okay. Siap. Oke. Okay. Teman-teman, langsung aja kita explore. Let's go. Hati-hati ya, semua ya. Okay. Yuk. Nah, Aldi nanti sama Atta ya. Ke sana dia. Ke bawah sana ya, lu ya. Dan gua nanti sama Vicky ke atas. Oke? Okay? Siap ya? Oke. Okay. Bro, hati-hati ya. Pokoknya kalau ada apa-apa, bilang aja. Oke, okay, Vicky. Pelan-pelan ya. Gua di sini udah membuka portal gap, teman-teman ya. Dan ini luar biasa ya tempatnya. Di sini gue yang memegang kamera dan gue mau nanti Vicky yang merasakan ya apa yang dilihat. Oke, nah ini dia teman-teman. Dan mitosnya di sini ya penjaga sini itu sering dihantui ya. Kalian bisa lihat ya, ini kita masuk ke kamar ini dulu. Pik sini. Masih ada airnya di sini teman-teman ya. Dan untuk energi di sini cukup lembab ya di sini. Jadi kalau menurut saya di sekitar ini adalah suatu tempat di mana yang disenangi adalah suatu sosok-sosok anak kecil yang sering berlari di sini. Karena dia ngumpet di dalam bentong ini gitu. Ya. Beda halnya di sini agak gimana? Kameramen. Di sini dingin ya? Iya. Hawanya dingin.
gitu agak gimana kayak ada angin gitu ya. Iya. Oke, kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Oke. Kok langsung ada angin ya? Kita masuk ke kamar ini, ke sini ya. Kita masuk ke sini. Wow. Ini lumayan bagus sih tempatnya. Dan ini kamar mandi, teman-teman. Wow. Kamar mandi. Hadir. Oke, teman-teman Aldi dan teman-teman di bawah. Dan lu udah ngerasain apa Pik di sini, Mi? Agak lumayan ngap sih, Bang. Ngap ya di sini ya. Padahal ini ruangannya enggak terlalu tertutup banget loh. Iya. Mungkin ya karena ininya ditutup kali ya. Ya, oke. Kita lanjut selanjutnya. Ke ruangan lantai 2 ya. Ini masih lantai 1,5. Oke. Wih, katanya teman-teman. Oh, langsung ada angin ya? Sempat. Loh, ada. Beberapa penampakan ya. Kalau yang menjaga ini pasti adem ya di sini. Ada sesuatu. Sejuk kan ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada bekas-bekas gudang mungkin ya, gudang-gudang pembuatan apa gitu. Di sini juga ada kayak triplek ya, terus banyak lem-lemnya, mungkin gudang ya. Untuk suasana di sini ya gimana ya, agak tuh angin ya, tuh angin berhembus di sini jadi adem. Tapi untuk merasakan suatu sosok itu ya teman-teman, jadi karena untuk energi di sini mungkin belum berkumpul ya teman-teman, agak sedikit buyar gitu ya, belum menjadi suatu mematrikulasikan suatu sosok-sosok yang berada di sini ya, jadi mungkin dia agak terpencar gitu energinya untuk aura di sini ya teman-teman. Oke. Coba di sini ada tangga juga ya teman-teman ya. Ini mungkin menuju ke atas ya. Apa kita mau naik? Gimana? Yuk naik. Oke, yuk siap. Teman-teman, di bawah seperti apa ya? Di atas kayaknya ya. Wow, kayaknya lantai 2. Oke, kita masuk sini dulu. Ini kamar mandi ya. Yang gue lihat ini banyak sekali ya ops sini. S2, S2 energi yang tersisa di sini. Wow. Dan ini ada ini teman-teman. Nah, kalian bisa lihat ya. Wow. Ini lumayan besar kacanya. Dan ini ada kamar. Kita boleh ke sini. Sini ya. Oke. Oke. Gua mau kita rasain. Lu rasain apa? Sini. Rasain apa lu? Lebih hangat di sini. Ya, kalian bisa lihat teman-teman ya, udah lumayan hancur ya tempat-tempatnya ini. Wow. Jadi ya lumayan serem juga sih. Dan kita akan mencoba ke arah kamar sebelahnya ya. Wow. Oke. Oke, ini kamar mandinya. Wow. Wow, so scary, bray. So scary. Oke. Kita ke sebelah. Nih, kalau misal kita suges ya. Sih kayak ada yang duduk nih. Ya, suges yeah. Kalau kita suges gitu loh. Oke, kita. Kayak ada melatihin ya. Oke, kita ke dalam. Oke, kita redupin dikit antara. Tapi apa ya? Ada dari tadi ke sini, Bang. Dari atas ya. Soalnya gue tadi emang sempat gue survei. Kayak di atas tuh auranya kuat banget gitu. Yeah. Soalnya apa ada maunya kayak sini gitu ya. Wow, oke teman-teman, ayo kita ke atas yuk. Di sini cuma ada kamar-kamar ya. Udah merinding ya. Oke. Hati-hati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mau jadi kalimat yang mensyai bakal hadir. Wow. Ngap banget cuy di sini cuy, sumpah. Ayo kita masuk ke dalam. Assalamualaikum. Tapi nggak se ini banget ya. Iya.
kayak ngeparah sih gitu maksudnya. Coba kita lihat di sini, kita lihat ke kamar mandinya. Ini bagus banget sebenarnya sih tempatnya ya, cuma sayang banget gitu. Nah, ini udah pecah semua ya, waduh sayang banget ya Allah. Oh dia di belakang sini teman-teman. Assalamualaikum. Hadir. Oke, gue pengen tahu. Ini lu lihat apa? Sini anginnya kenceng banget loh. Lihat di atas. Kayak ada asap. Lihat. Kelihatan nggak teman-teman? Lihat, nggak ada apa-apa. Asap. Ada berasap, lihat. Kamera agak blur ya? Iya. Berasap loh. Anginnya juga kencang banget di sini. Nah, terus di sini ada apa lagi nih? Nih, bisa dilihat. Nih. Kayak kotoran ya? Bisa dibilang juga ini itu kayak gitu gue ya, mungkin ada suatu sosok gitu ya. Berasap loh di atas. Apa mau ke atas? Berani ya, naik ke atas? Berani, aku siap. Buat teman-teman yang melihat sesosok sesuatu, tinggal komen di kolom komentar ya. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yuk, lepas ini. Ada apa sini? Rasanya kayak gimana? Enggak banget ya sini ya. Gue sumpun gue udah peringat parah sini sih. Wow. Dan ini ruangannya bagus sebenarnya sih. Wah, tiba-tiba kamera gue blur. Wow. Oke. Kita ke arah sini. Assalamualaikum. Tunjukkan eksistensi kalian. Dan ini udah di lantai 3 sih. Kita udah mentok lantai 3. Wow. Oke. Cuman seperti ini ya. Wow. Cuman ini ngap banget sih teman-teman. Auranya parah sih. Parah banget auranya. Ngap ya. Parah ya. Wow. Ada apa ya, ruangan gede gini gitu. Iya, besar sekali ruangannya. Dan ini katanya lantai 3 ini, kan kalian bisa lihat sendiri nih, ini ada jalan, kan jalannya kayak ada kaca gitu kan, ada kaca gitu. Nah ada kaca ini. Nah ini sering ada yang ngintip di daerah sini. Teman-teman kayaknya di sebelah sudah merasakan sesuatu deh. Siapa ya? Baca salawat. Assalamualaikum. Kita menaiki tangga ya. Ya, kita yang kita mau lagi. Berasap loh. Ini apa ini ya? Wah, astagfirullah. Sini. Berani enggak? Hei, naik ke atas. Berani gak? Sini. Ada sesak apa? Sini. Jelas bang. Tau gak? Tuh. Aduh, kaget gua. Astagfirullahaladzim. Ada belakang turun. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. La haula quwata illa billahil aliyyil azim. Allah Akbar. Tadi di sini nih. Di sini dia nongol nih. Gua kaget. Saya kaget di sini teman-teman. Tadi sosok wanita di depan pintu ini, makanya saya kaget di sini. Maaf ya kalau enggak kesorot kamera, soalnya tadi kameramen saya belum naik ke atas karena tangganya ini iya, terlalu jauh. Kecil tangganya. Di sini nih saya melihat sosoknya.
sama wanita di sini, teman-teman. Dia sedang berdiri di sini. Astagfirullahaladzim. Jelas banget tadi, makanya kaget. Astagfirullahaladzim. Makanya di sini udah beda ya, udah nggak enak banget. Udah nggak enak banget di sini. Sesak, gerah juga di sini. Sudah hancur ya rumahnya, ya, sini, kamarnya. Atap ini atapnya udah hancur ke bawah ya teman-teman, sudah roboh. Di sini juga ada kamar mandi. Nah, mungkin ini nih. Hadir. Nah, ini teman-teman, ini adalah salah satu tempat persemayamannya yang tadi saya lihat di sini ya, sosok wanita ya. Nggak tahu dia, pokoknya rambutnya panjang ya. Langsung dia diem di sini ya. Aduh, mukanya. Untung mukanya nggak kelihatan ya, teman-teman. Aduh, kaget banget ya. Untuk interaksi di sini mungkin belum ada ya. Karena mungkin di sini kita berdua ya. Mungkin karena energi negatif dan energi yang kita miliki ini saling bergesekan mungkin ya, teman-teman. Jadi untuk memunculkan suatu apa sosok yang berada di sekitaran sini itu ya untung-untungan lah teman-teman ya, kalau misalkan ada sosok yang muncul ya kita anggap bonus gitu lah teman-teman. Tadi bener di sini jelas banget beda. Sesosoknya apa bang dua? Ini tadi wanita di sini makanya wanita. Kaget langsung balik lagi ke bawah ya, langsung manggil. Gimana nih? Kita next selanjutnya ke bawah lagi. Ayo kita turun lagi ke bawah, next. Wow. Nah ini sebenarnya pemandangannya bagus dari atas ya Pik ya. Iya. Cuman gue gak tahu kenapa, gue pengen tahu coba apa yang terjadi dengan kamera sebelah. Assalamualaikum. Hai. Malu gaib. Coba ke arah selanjutnya. Oke, kita ke bawah. Kita turun lagi ke bawah. Kayak di sebelah sudah merasakan sesuatu kayaknya Pik ya. Iya. Pik boleh pegang Pik. Nih. Di sini kamar mandi ya, guys. Tuh, guys. Assalamualaikum warahmatullahi. Buat teman-teman ini yang ini ada kamar juga ya. Buat teman-teman yang melihat sosok sesuatu tinggal komen di kolom komentar ya. Ini kita berada di atas ya. Nih, lantai berapa ini? Lantai 2 apa? Lantai 3. Oh, kita di lantai 3 ya? Nah, anginnya beda banget. Nyium ini gak sih? Oh, yang kayak kembang bau ya? Apa? Ya, bau kembang ya? Iya, bau kembang deh. Iya, bau kembang ya? Ini coba kita ke bawah. Hadir! Tadi suaranya jelas banget anjir. Pas ya Pak. Tok 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 ya. Gimana Pak? Tadi gimana? Tadi tadi lo ngeliat sosok di atas tuh. Terus apa dulu? Sosok cewek di depan pintu. Tapi kan karena dia posisi lagi naik ke atas tangga, jadi agak rekam. Terus? Dia lagi posisi lagi begini di depan pintu. Oh gitu. Pas gua naik, nah dia menatap kesini. Nah gua turun. Kaget gua. Terus dia buru-buru naik lagi. Pas di sorot nggak ada. Nggak ada apa-apa? Nggak ada apa-apa. Mereka kenapa ya? Soalnya gue tadi di atas. Terus, anginnya cukup kencang banget, beda. Angin kencang ya? Kembang juga di atas. Gue kembang? Aduh. Dan si Aldi, nyium ya Aldi dulu dia ya? Iya, dia juga nggak sering. Nyium juga ya? Dari pas turun ada suara tok-tok-tok gitu, kayak ngetok gitu. Ngetok ya? Iya, gangguan. Ya, baik gitu. Oh gitu. Ya, di atas nggak tahu kenapa. Nggak mau munculin ya, cuman hawa tuh emang pengap banget ya gitu kan. Gitu. Nah, oke, mungkin kita lanjut aja ke sesi mediumisasi kali ya.
Kita akan coba berinteraksi dengan mereka melalui sesi mediumisasi ya. Salah satu tim misteri kita ya, yang nanti akan kita coba masukkan. Oke, okay? Sip. Oke okay, ya. Teman-teman, kali ini gue mau mediumisasi Rizky ya. Tentang penghuni yang ada di sini, nanti gue akan coba memvisualisasikan gitu kan. Terhadap Rizky ya, mengenai tempat ini. Mengapa sih tempat ini ibaratnya kalau dijual nggak laku kayak sebenarnya ya, yeah. Kosong berapa tahun pak? 14 tahun gitu kan. Dan mengapa setiap ada yang mau menghuni di sini gitu, itu selalu diganggu gitu ya, baik itu yang tukang bangunannya atau orang yang survei di sini gitu kan. Oke, okay, teman-teman ya, gua akan memanggil salah satu makhluk kayaknya yang paling kuat dulu dia. Oke, okay? Siap ya. Oke, okay, ya, jangan kosong ya teman-teman. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya jin, ya qodan, ya gundruwo yang ada di atas, saya mau kamu datang, hadir. Dan saya mau kamu berkenan saya tarik dan saya rasuki ke badan salah satu kawan saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allah 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 Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hey. Hey. Kamu gendruwo yang ada di sini ya? Hah? Ngomong, ngomong, ngomong. Allah, Allah, Allah. 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 Ya, ngomong, ngomong. Ayo. Hei, saya mau bertanya sama kamu. Kamu penghuni sini sudah lama? Iya. Saya mau tahu dong. Hah? Saya mau tahu dong. Kamu wujudannya seperti apa? Tinggi besar. Tinggi besar. Gimana tempat kamu? Hei. Pak, ada yang mau ditanya nggak, Pak? Ada yang mau ditanya nggak, Pak? Kamu, mengapa kamu ada di sini? Hei, hah? Kenapa? Udah, hei. Hei, kodam siapa ini? Kodam siapa ini? Jangan diinu. Allah. Hei, jangan kayak kodam tuh. Hei, saya mau nanya sama kamu. Hah? Kamu sudah berapa lama di sini? Hah? 20 tahun kamu. 20 tahun. Hah? Hei, kamu sini, cukup, jangan jauh. Hei. Ya. Saya pengen tahu kamu berapa lama di sini? 20 tahun. Oke, kamu diam aja, cukup sini, nggak usah kemana-mana. Ya, diam, kamu diam. Ah, diam. Oke. Saya mau nanya mengenai informasi tempat ini. Kenapa tempat ini sudah terbengkalai sekitar 14 tahun ya? 14 tahun ya. Apakah ada pengaruh dari sosok kamu? Hah? Hah? Kenapa? Saya pengen tahu dong. Coba. Hah? Hei, kenapa itu? Hei, yes.
Hei, iya kenapa? Kenapa? Hah? Ya, asih itu. Kenapa? Ada yang melanam. Hah? Beneran kecil. Kecil lagi. Jangan. Oke, jangan. Hei. Kendruwo, hei. Kamu tadi pas ada teman saya ke atas, kamu ya yang nampakin ya? Hah? Ya. Gitu. Jangan baca. Cukup setengah aja deh, kayaknya setengah aja ya. Kusar kontrol jadi khusus lagi. Allah. Ya. Udah. Cukup lah. Kamu lihat sekali saya. Kamu mau minta yang itu. Allahumma sholli ala sayyidina. Cukup. Allahumma sholli ala sayyidina. Allah. Ayo dong. Oke teman-teman, karena Rizky tadi tidak kuat ya, karena energinya besar sekali yang di Benroya penghuni loteng tadi ya. Jadinya sedikit agak gimana ya, bentrok energi. Nah, tapi gue ganti ke salah satu tim istri kita juga gitu kan, yang mencoba gitu untuk berinteraksi mengenai tempat ini. Jadinya yang tadi sulit diminimasi karena penyampaian frekuensinya tuh kurang gitu. Jadinya energinya Rizky tuh goyang, gak kuat gitu. Oke, Atta siap ya? Kita ganti ke Atta. Oke, gue udah nemu salah satu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya khabiru ya batin ya batahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan yang pertama saya ingin tanyakan, sebutkan bentuk perwujudan kamu. Hah? Sebutkan. Tinggi besar. Hah? Tinggi besar. Yang tadi ya. Diam. Saya mau nanya sama kamu ya. Hah? Oke. Saya mau nanya sama kamu ya. Mengenai tempat ini. Sudah berapa lama kamu sini? Hei. 20 tahun. Tempat ini katanya ya kosong gitu kan, dan tidak ada yang mau beli mengenai tempat ini padahal kondisinya strategis. Saya mau nanya sama kamu, apakah ada pengaruh dari bangsa kamu? Tidak ada. Nah, ya kenapa? Hah? Yang menjawabkan apa? Hah? Mungkin dari dirinya sendiri. Diri sendiri? Oh, iya. Hah? Oh gitu. Maksudnya diri sendiri gimana? Hah? Mungkin karena pemilik ini. Pemilik ini? Kenapa pemilik ini? Dia mempunyai suatu orang yang sekarang menyuruh. Oh gitu.
Ada orang suruhan yang membuat tempat ini tuh biar melaku gitu. Iya. Oh gitu. Oke. Diam kan. Tapi kamu sering ganggu nggak di sini? Hah? Jujur kamu. Tadi yang menentakan kaki siapa di atas? Kamu kan ya? Kamu menandakan kan? Hah? Bukan. Siapa? Bukan. Hah? Itu sosok-sosok yang lain. Sosok yang lain. Tidak cuma saya yang di sini, masih banyak. Masih banyak. Bentukan, coba sebutkan bentukan sosok yang di sini. Selain kamu. Ada manusia tengkorak. Manusia tengkorak. Yang di foto tadi ya. Terus apa lagi? Ada kuntilanak. Kuntilanak ya. Ada anak kecil. Anak kecil ya. Oke. Oke, ada yang mau tanya enggak, Bapak? Ada ya? Ada ya? Oke, karena ini di kuras habis ter. Cukup. Ada banyak sih dari yang saya lihat ya sosoknya di sini. Gundurwo pun bukan cuma satu sebenarnya sih. Jadi dia udah bikin koloni, tapi tempatnya di sekitar lempeng sini nih. Makanya tadi pas mungkin teman-teman pas Ata lebih ke arah loteng, terus ngeliat kayak tumpukan gitu, kayak rumut. Nah itu sebenarnya saya bisa bilang kotorannya gundurwo sih. Karena bukannya satu dua sih, karena ada banyak di mana-mana gitu. Jadinya. So, mungkin tempat ini dihuni oleh mereka karena ada sesuatu yang tertanam di bawah ini. Jadinya memancing mereka untuk menempati ini. Jadinya seolah-olah kalau misalnya ada yang mau membeli rumah ini, jadinya niatannya tuh jadi berubah atau selalu kelihatannya tuh takut karena banyak mereka sih di sini. Jadi yang mengganggu tuh bukan hanya satu atau dua, jadi beberapa banyak. Ada beberapa makhluk yang mengganggu. Oke, mungkin sekian ya. Sudah pernah saya mau nyatakan sehat, gitu kan, kasihan gitu kan. Oke, teman-teman makasih juga ya tadi buat Aldi, Vicky ya, dan untuk Bapak penjaga, makasih Pak ya. Ah, Bapak yang udah ngijinin kita di tempat ini Pak ya, makasih gitu kan. Dan mungkin sekian dari channel Mister kita. Tetap saksikan konten-konten dari kita yang lainnya, karena mereka ada di sekitar.